Yang repilek miwah pilpres KPU Bali ngelingang samian krame mangde ngawi gunayang hak pilih ipun. KPU Bali ngaptiang mangde partisipasi pemilih ring Bali preside kantos ulung dase persen. Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bali Anak Agung Gedira ke Nakula Mawasang mengkudang-kudang paletan sampun kelasan ia nyangre pemargin pilek wiedin pilpres ring tanggal 17 April warsa kali dalis yang welas. Bidabda punika minekani sosialisasi ring kramo manda ngayugunayang hak pilih wiedin midabda ben kuentanan logistik. PU Bali ngapriang manda kramo Bali sani ngayugunayang hak pilih kantos ulung dasa persen. Kramo kelingang manda nintan kantos golput. 2019, ya tentunya kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Walaupun ini merupakan hak, namun sebagai warga negara yang baik, kita harus menggunakan kewajiban kita, menggunakan hak itu sebaik-baiknya. Karena kita ketahui bahwa yang menentukan pemimpin-pemimpin kita itu adalah masyarakat sendiri. Itu kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Artinya bahwa masyarakatlah, rakyatlah yang menentukan pemimpin-pemimpin kita. Untuk itu kami mengimbau bahwa tanggal 17 April 2019 datang ke TPS gunakan hak pilih. Kalau kita ambil dari prosentase, ya, karena kita lagi 30 hari lah, gitu, ya, pelaksanaan pemilu ini sudah dekat. Kesiapan kita ini sudah sangat luar biasa siapnya, karena sekarang ada beberapa tahapan yang sedang kita lakukan. Pertama, terkait dengan sosialisasi, ini wajib hukumnya kita melakukan sosialisasi, apalagi kita akan sudah mentargetkan 80% tingkat partisipasi di Provinsi Bali. Krama sanewetan ring rumah sakit tala kapia mana presiden ngawi guna yang hak pilih. Sandukan KPU Bali dalam ngican ayah-ayahan majang krama sane sedek wentan ring rumah sakit, wia dan lapas. Desa Karyani, Bali TV.